banget ya. Tapi aku pocong loh. Pocong tuh kayak gimana ya? Ngapa? Serem aja gitu Pak, pocong tuh kayak. Tapi kan kalau kalian meninggal kan jadi pocong. Iya. Kalian. Oh iya, kok enggak? Enggak, ya? Dia enggak. Oh, iya. Dia pakai jas. Oh, enggak dong. Iya, pakai dress. Iya, pakai dress. Oh, jadi vampir ya? Mas ya, mantan. Kalau ada Eca kita tahan napas aja. Iya. Kenapa? Vampir kan vampir gitu-gitu. Iya, itu beda vampir Cina. Ini maksud dia vampir Twilight gitu loh, goblok. Bukan vampir Cina. Vampir sih. Tapi aku bisa dua-duanya. Kan aku Cina juga. Oh iya benar. Yeay. Selamat ya. Yeay. Kan orang mau meninggal kan pasti ada tanda-tandanya. Katanya, dulu kan. Iya. Nah kalau yang dicerita itu tuh singkatnya, si eyangnya ini tuh emang satu keluarga tinggal bareng nih. Suatu malam si eyangnya ini tuh keluar dari kamar. Terus abis itu dia tuh bawa handuk. Padahal tengah malam. Akhirnya dia keluar apaan? Rumah lah tiba-tiba. Ada apaan? Ada apaan? Apa aja? Ya. Gak mau takut diculik. Diculik Bang Surya kali? Siapa yang duduk nih? Kakak di situ sana. Ya gua dicolek dong. Dia pun ketakutan. Dia ketakutan.